Masih puanas ya. Iya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu. Amin. Salam kenal, saya Tina SL, orang Demak, Jawa Tengah. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Semoga terhibur. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bikin seblak. Dan ini seblaknya mau tak tambahkan mie kuah rasa seblak jeletot. Dan di sini udah ada bumbu yang tak siapin. Ada kencur, bawang putih, cabe yang tak rebus, garam sama penyedap rasa. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita haluskan. Belum makan, udah ngeces teman-teman. Oke teman-teman, seblakku udah mateng. Di balik layar tadi udah tak cicipi dan rasanya ugal-ugalan pedes yang ambleng patah teman-teman. Kalau ingat makan kayak gini jadi ingat Taiwan. Dulu sering banget di Taiwan bikin kayak gini teman-teman. Mas Manggala tadi udah makan ya. Mas Galang lagi latihan drum band. Jadi aku di rumah cuma bertiga aja. Tapi sekarang Mas Manggala lagi ke rumahnya Mbak Krista, lagi main ke sana sama Dik Lica. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin. Ini pakai bakso, beli di pasar teman-teman, baksonya juga enak. Masih panas ya. Iya. Eh.
Kita makan pakai sumpit. Masih panas. Lecet. Hei sayangku, udah pulang? Mau seblak enggak? Mantep, Pak. Bersih ngablong pada aja, Pak. Wah. Sebelahnya kita kasih tambahan acar lagi, teman-teman. Masya Allah, lama-lama ugal-ugalannya tambah ngambleng pada game. Nggak bisa berkata-kata apa lagi. Yuk, langsung aja kita nikmati makannya ya. Pedasnya bikin menjerit. Soalnya tadi tapi setan semua, teman-teman.
Jujur teman-teman, untuk rasa ini enak. Cuma sekarang level pedasku kayaknya agak turun deh. Tadi cabai berapa ya yang tak ulek? 10 ada enggak? Soalnya tadi cabai setan semua. Wah, minum dulu. Mau makan sedikit ragu-ragu karena, aduh, baby dishnya ini udah didudir. Bibir semua ini pedes, teman-teman. Wah. Ya Allah. Jadi kalau ditambah cabai merah besar mungkin nggak sepedas ini ya. Oke, teman-teman, saya nyerah. Mau tak makan. Pelan-pelan aja di balik layar. Sedikit demi sedikit gitu habiskan. Kalau sekarang untuk sekali makan enggak dulu, selain kenyang karena porsinya terlalu ugal-ugalan tadi, masa bakso 5 tak habis deh. Ya udah, terima kasih banyak yang udah mengikuti saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, dadah.